Hari ini semua hadirin untuk menyanyikan lagu bagi teman-teman. Pertandingan terakhir di liga kali ini ataupun di hari pertama pekan ini yang langsung terhubung dengan Metro Arena ataupun Giga Arena di Kota Metro Lampung akan menghadirkan pertandingan yang menarik antara Pagi Famos FC melawan Unggul FC Malang. Kita saksikan wasit Bondan Prayitno akan memimpin laga kali ini. Coach Andri Irawan akan beradu taktik dengan Coach Sayan Katnadi. Jika kita melihat papan klasemen sejauh ini, Pavage Famos Banua sementara berada di peringkat ke-6 hanya dari 11 kali penampilan, sedangkan 5 tim yang berada di atas Pavage Famos sejauh ini sudah bermain banyak 15 ataupun 16 kali, yang berarti jika Pavage bisa menangkan 2 laga di pekan ini, maka untuk merengsek ke papan atas dan masuki 3 ataupun 5 besar akan semakin terbuka. Dua kapten sudah menemukan poin tos, di mana saat ini Pavage tentunya dipimpin oleh Ari Ramdhani, sedangkan Ramadan Zidani mungkin Unggul FC Malang. Ya, dua pemain asing juga sudah disiapkan kembali oleh masing-masing tim. Ada Felganeto tentunya, pemain yang tampil cemerlang di putaran pertama bersama Pavage Famos, akan berhadapan dengan Facundo Susterman dan juga Andres Jose Terra. Tidak lupa King Ali Abedin siap skillnya di laga kali ini. Tapi di lima pertama yang akan diturunkan oleh dua pelatih, di mana Pavage menurunkan Stefanus Aldianto, Wilson Felganeta, ada juga yang bermain sejak awal Andri Caniago, Muhammad Irfan, dan juga Riansyah Agustin Adop. Sedangkan Unggul FC menurunkan Angga Ariansyah, Ramadan Zidani, Andres Soseteran, Bagas Teguh, dan Ramadan Jamaludin. Selamat menyaksikan pemirsa laga keempat di hari ini. Untuk kita harapkan laga yang juga menarik, tidak kalah menarik dari pertandingan ketiga tadi. Nah, laga ketiga yang berakhir very good, very well, master 4 sama antara Giga melawan Cosmo. Mudah-mudahan bisa juga kita saksikan laga yang seru di penghujung hari ini. Dan jersey merah-merah-merah, ini dia kesempatan, hampir saja membuka keunggulan Adom yang baru saja bergabung bersama Pavage dari Black Steel FC Papua.
Ini dia peluang pertama, hampir saja namun tidak maksimal. Pasukan dari Agustin Ardiansyah. Ini dia dengan jersey hitam-hitam putih adalah Unggul FC Malang. Helga Neto geser kali ini pada pergerakan rekannya. Caniago tadi yang coba menguasai bola, namun lagi-lagi terus cari untuk permainan terbaiknya, baik Papage ataupun Unggul FC Malang. Nampaknya Fufung tidak bermain di laga kali ini. Dari Adom masih bisa dihentikan. Dibuat tendangan dalam bagi Pagi Thomas FC. Neto berikan bola kali ini, bergeser pada Andri Caniago, kembali pada Neto. Adom berhasil dijangkau rekannya. Buah sepakan dari Andri Caniago yang masih di atas misal gawang. Kesempatan emas didapatkan oleh Andri, namun sepakan kaki kirinya belum mengarah dan tepat sasaran. Kemudian Jidani, kemudian Jalan Maludin. Ini bagaimana Teran tadi juga sudah terus memberikan tekanan. Stefanus Cuan juga tampil sejak awal di laga kali ini bagi Fafage. Ya, cukup mengambil resiko tadi. Ada penjaga gawang yang bermain bola pendek bersama Neto. Neto langsung main sebelah kanan, namun lagi-lagi diganggu dan Zidani kali ini. Sayan Karnadi bersiap ramu taktik terbaik untuk bisa mendapatkan 3 angka. Neto umpan cungkil, bisa diseruduk dan lagi-lagi menebar ancaman untuk yang ketiga kalinya ke gawang Unggul FC Malang. Mudah diterobos pertahanan Unggul FC sejauh ini, pun beruntung belum ada gol yang bisa pemain Papage ciptakan. Pertandingan sepakan Neto belum mengancam kembali, hanya terdeflex seorang pemain Unggul sehingga berbuah tangan sudut. Neto Johan kali ini di belakang kepada Neto, umpan direct diamankan dan dibiarkan saja oleh Andres Jose Teran. Nyatakan pelanggaran tadi, tendangan yang dilakukan oleh Juan. Berulang coba kick-in ya, tepatnya kick-in kali ini. Nah, baru saja Andres Roseteran beritahu waktu dua bahwa tali sepatunya lepas. Dan kelapangan pemirsa, ini individu dari Jose Teran lagi-lagi belum bisa menemukan pergerakan rekan-rekannya. Dan berusia 24 tahun asal Venezuela. Ini dia Andres Jose Teran Bastindas. Pakan langsung masih melayang di atas gawang Muhammad Irfan.
sangat percaya diri. Ari bisa kembali di intercept. Dan menarik pemirsa, karena kali ini Fabio Ramos putaran kedua memang diperkuat nama-nama senior yang didatangkan. Ada Ardiansyah Agustin yang sudah bermain, ada juga Marcelino Woroy, ada Syahidansyah Lubis, dan juga Han Ferry Karison sudah berada di lapangan. Ferry Karison sudah ada di atas lapangan. Leking Ali Abedin. Oh, sayang sekali. Sentuhan pertama Facundo Susterman gagal. Irfan Maulana akan lakukan. Ada Ali Abedin kali ini. Menampilkan aksi individu Irfan Maulana bisa diblok dengan mudah. Sepakan dari jarak yang cukup jauh. Dan bisa mencuri bola. Kesempatan kali ini Raka, namun masih melewat. Hanya juga baru didatangkan dari pendekar United. Menarik Raka ini berhasil membuat unggul menang atas pendekar di laga pada seri pertama Tansuma Pontianak. Kudo Susterman coba melakukan, oh, aksi individu. Menampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Ini berbuah gol clearance kali ini. Ahmad Irfan sudah lakukan. Han Ferry Karison masih tinggi. Cobaan sepakan langsung dari Han Ferry Karison. Rizky Dwiki, Raka Febianto. Rizky kembali. Akunda Susterman coba memanfaatkan kecepatan, namun nampaknya deflection. Upaya sembakan dari Muhammad Obai. Kundo, oh, Raka hampir saja memanfaatkan. First time shot dari Facundo Susterman masih menjangkau kakak di di tiang kedua, namun Raka sayang tidak berhasil mengontrol bola dengan sempurna. Ali Abedin mampu melewati seorang pemain, sepakannya masih tinggi. Lagi-lagi belum maksimal sejauh ini. Dan yang memberikan warna baru terhadap Kongage di putaran pertama. Leking pada Han Ferry masih bisa diblok oleh Raka. Leking coba dihadang oleh Muhammad Obai. Masih Ali Abedin. Masih berbuah penyerangan ke dalam bagi Fafage. Tarik ke depan Ferry Harrison. Coba menemukan ruang tembak. Sepakan kaki kirinya masih menyamping. Ferry masih harus terus mengasah ketajamannya. Banyak sebenarnya sempat berlatih juga untuk putaran pertama Fafage, namun itu tidak dilanjutkan prosesi kontraknya. Dan masih mudah terbaca Muhammad Irfan tadi yang mampu mempick up bola hasil sepakan Rizky Dwiki.
Laga masih berjalan dengan tempo yang cukup sedang. Andres Jose Ferran. Coba terus berbalik badan namun Neto. Oh, ada gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Neto. Lihat jelas tadi oleh wasit kedua. Dan tentunya wasit pertama. Gerakan tangan dari Neto. Nah ini dia. Tidak perlu. Sebagai pemain asing tentunya harus memberikan contoh yang baik. Sebagai pemain asing, sebagai pemain senior. Yang tentu diharapkan didatangkan oleh tim-tim di Indonesia untuk salah satunya juga sebagai mendukung, sebagai pemain yang bisa mentransfer ilmu dari pemain-pemain lokal. Mau dibaca Neto kali ini kesempatan. Neto masih tinggi. Coba sendirian tadi melakukan sepakan. Dan meskipun Abedin berada di area yang juga kosong tadi. Sebelah kanan. Laga kembali dimulai pemirsa. Umpan panjang. Mudah dibaca oleh Muhammad Irfan. Heran. Kita saksikan duel dua penyihir. Heran dengan Ali Abedin. Kali ini kick in untuk kartu kuning. Di mana Ali Abedin begitu emosional setelah memprotes keputusan tendangan ke dalam dari wasit. Harus sama-sama tenang. Andres Jose Ferran masih menyamping. Sebuah sepakan kaki kiri yang kali ini tidak terarah dengan baik. Fage memulai kembali serangan. Andri Caniago cukup solid kali ini. Adik lagi kepada Neto. Dua pemain asing milik Fage sudah sama-sama mendapatkan kartu kuning. Kembali Neto pada Caniago. Bergeser Joan kali ini. Sebuah passing yang tidak cermat. Oh, tercuri. Ini berbahaya. Namun kembali berbuah kemenangan ke dalam bagi unggul FC Malang. Agak panas tersaji di laga kali ini. Ramadan Zidani, Ramadan Jamaluddin tadi. Oh, sekarang pelanggaran dilakukan oleh Andri Caniago. Terlihat memang ada benturan tendangan dari Jose Ferran ataupun terhadap Jose Ferran yang memang melakukan gerakan cukup cepat. Kemudian Zidani dan bola Jose Ferran. Olah terus. Sulit bundar.
Adom coba lakukan pressing ketat, namun Teran kita saksikan aksi individu yang sangat cantik. Ramadan Jamaluddin, pada Ramadan Jidani, kali ini Teran kembali. Hampir saja bisa dijangkau oleh Ramadan Jamaluddin, namun langsung dibuang jauh tadi oleh Diansyah Agustin. Ramadan Jidani, Teran masih bisa dihentikan. Dan nampaknya bola mengenai batas atas lapangan, sehingga tendangan ke dalam bagi unggul FC Malang. Teran, Ramadan Jidani mulai pelan-pelan lebih berani menguasai bola, meskipun kali ini ada passing yang tidak ataupun kurang cermat dilakukan antara kerjasama dua pemain tersebut. Evans Johan Lianto sudah angkat bola, gagal dijaga olehnya Alderas tadi. Ramadan Jamaluddin, bola jatuh di kaki Ramadan Jidani, sepakan langsung bisa dihentikan oleh Muhammad Irfan. Sebuah tip yang sangat baik kita saksikan. Begitu deras sepakan anggota timnas Indonesia U20 yang tembus di 4 besar Piala Asia beberapa tahun lalu. Ada Sosia Teran diganggu terus oleh pemain-pemain dari Fafage. Undo Schusterman kembali berotasi bersama Teran. Undo Schusterman coba kerjasama namun gagal. Kali ini kembali bola coba dibangun oleh anak-anak unggul FC Malang. Angkat banyak ke depan. Ferry gagal untuk melepaskan tembakan karena terus-menerus diganggu. Rizky Dwiki bersama dengan Obai. Raka Febianto membuka ruang. Raka Febianto, Kevin satu kali yang muter lepas. Kali ini kesempatan berbalik bagi Irfan Maulana. Irfan Maulana, pesan yang diambil tepat kali ini. Dua serangan cepat yang diakhiri sepakan terarah, hampir membuka keunggulan bagi Fafage. Beruntung pertahanan yang juga makin sampai menjaga gawang UFC Malang. Bagaimana kali ini unggul FC Malang memasang Angga Ariansyah sebagai penjaga gawang, menghentikan Kufung. Obai sudah berikan kembali kepada Raka. Rizky Dwiki tidak bisa menjangkau Obai karena sudah dipotong oleh Irfan. Tinggi sepakan coba dari Rizky ataupun Gundo Susterman, meskipun memang ada sentuhan tadi membuat tendangan sudut kali ini didapatkan pun kick-in. Hampir terlepas half-ball yang dilakukan oleh Rizky Dwiki. Kali ini Ari Ramdhani mulai serangan bagi Fafage.
oleh Ali Abedi. Ari bersama dengan Irfan. Kembali Ali. Cari ruang tembak Ali Abedi. Pelanggaran dilakukan oleh Obai. Lastri ada benturan dari Obai terhadap kaki kanan Ali Abedin. Neto bersiap-siap. Pakan langsung Neto masih menyamping. Hanya dua kenangan pun gol clearance bagi unggul. Rizky Dwiki geser. Cepat kali ini Obai. Masih Obai. Masih menyamping. Sepakan dari Obai yang sudah cukup apik melakukan tindakan cepat, namun pressingnya kali ini menyamping di sebelah kiri gawang. Lagi-lagi percobaan selanjutnya hanya berbuah goal clearance kali ini dari upaya Facundo Susterman. Sepakan dari jauh tadi. Kembali pemirsa, upaya selanjutnya coba dibangun oleh kedua tim yang sama-sama belum terlalu nyaman dalam membangun serangan. Facundo Susterman, gerakan dari Frisky Dwiki nampaknya diganggu oleh Han Ferry. Irfan Maulana kali ini juga masuk. Oh, sepakan Facundo Susterman tadi, deflection dan berbuah tendangan sudut. Kembali sepakan pojok. Variasi yang terbaca oleh Irfan Maulana. Masih belum keluar. Terus coba dikuasai. Obai berikan kembali pada Jamaluddin. Muhammad Obai kali ini. Facundo Susterman. Rizky Dwiki. Oh, kerjasama dengan ataupun salah paham dengan Raka. Ali Abedin mencari ruang tembak. Dia mulai terbaca pergerakan dari Ali. Oh, salah passing Raka Febianto. 3 lawan 2, Facundo mencari ruang tembak, masih menyamping. Sayang sekali. Kesempatan selanjutnya dari Facundo Susterman.
Ya, menjelang pertandingan di fase-fase akhir babak pertama, laga masih skor 0-0 menemani kita semua pemirsa. Tempo permainan juga masih belum terlalu cepat sejauh ini. Pelanggaran dilakukan oleh Neto terhadap Zidane. Harus berhati-hati Neto, sudah mendapatkan kartu kuning. Kuno Susterman masih membentur pagar betis. Andes Keteran. Susterman kembali bisa dicuri kesempatan. Kali ini Caniago masih bisa diblok oleh Andres Keteran. Masih sama-sama sulit untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Bagi Favage Ramos, mereka sudah bertanding terakhir bermain itu pada tanggal 12 Maret 2023, yang berarti itu sudah berlalu 97 hari yang lalu. Meskipun beberapa kali melakukan uji coba termasuk persiapan di putaran kedua ini, namun secara match fit tentu Favage Ramos harus lebih banyak mengolah karena tidak seperti beberapa tim lain yang sudah bermain di dua series Pangsuwa Pontianak. Di series membuka putaran kedua beberapa pekan lalu. Kembali pemirsa. Oh, terlepas. Kesempatan. Juan masih menyamping. Andres Mosetera yang berhasil diintercept. Langsung dilakukan sebuah serangan. Tapi apakah Stefanus Juan Aldianto masih menyamping. Bola untuk Favage. Masih sangat kesulitan kedua tim. Nah, sudah turun ke lapangan. Marcelino Woroy, Sukaka Ino. Ini dia pemain baru dari Favage. Ari Ramdhani. Kembali kerja sama tadi. Besok pada Marcelino masih menyamping. Kesempatan pertama dari Marcelino yang mencoba langsung melakukan upaya kanan pertahanan unggul FC Malang. Oh, salah passing, bola dikuasai oleh anak-anak Favage. Rino, Ari, dan Dadang Prasetyo. Dadang terus diganggu oleh para pemain unggul FC.
Penyelamatan dari Angga Riansyah. Cukup baik kali ini mengagalkan upaya anak-anak Kopagi. Andes Soseteran dengan kecepatannya. Kali ada upaya tekanan namun play on. Tidak jadinya kata sebagai pelanggaran. Meskipun tadi ada claim foul yang dilakukan oleh Bagas Teguh. Marcelino. Mari pemirsa. Terus berputar-putar. Coba membangun serangan. Kecepatan. Oh, masih terus diganggu upaya dari Andres Soseteran. Kali ini kerjasama dengan Ramadan Jamaluddin berhasil dipotong oleh Ari Ramdhani. Tendangan sudut akan diambil oleh Ramadan Zidani. Masih terus mencoba untuk menekan pertahanan Papage dan masih belum bisa benar-benar memberikan ruang emas jauh ini. Kembali pemirsa. Sebuah pelanggaran tadi. Gerakan yang coba menerobos lini perlini dari Fofage. Hadangan dari Ali Abidin dan juga gangguan Johan nampaknya. Fage coba mencari kesempatan. Johan sudah lolos namun lagi-lagi kali ini diganggu oleh Raka Febianto dan berbuah sepakan ke dalam atau tendangan sudut. Neto masih lagi-lagi di blok. Ya, benar-benar sama-sama kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan lawan masing-masing. Neto angkat. Bisa dicuri oleh Raka. Tarikan. Ini berbahaya sebenarnya. Karena Ali Abedin sudah mendapatkan kartu kuning. Dan kartu merah didapatkan oleh Ali Abedin. Baru saja kita bahas bahwa pemain yang satu ini harus berhati-hati. Tapi tadi memang adalah professional foul. Jika lepas maka pemain unggul AFC Malang dalam kondisi 2 lawan 1 melawan kiper Fage dan time out kali ini diambil oleh unggul AFC Malang. Jelas ya tarikan dari Ali Abedin dan pergerakan Raka Febianto menghasilkan curi bola. Thank you.
menarik ini sebagai respon kartu merah yang didapatkan oleh Ali Abedin. Maka unggul FC Malang memutuskan bermain dengan skema power play. 5 pemain melawan 4 di area pertahanan Papage. Harus memanfaatkan karena Papage akan bermain dengan 4 orang pemain saja dalam beberapa waktu. Sampai unggul bisa mencetak gol. Sepakan Rizky Dwiki masih sepak di tangan tiang gawang tadi. Kundo Susterman, Andres Seteran masih membentur Neto selama 2 menit, melatih hingga pertandingan babak pertama selesai. Jika tidak ada gol, maka Papage akan bermain dengan 4 orang terlebih dahulu. Rizky Dwiki masih buru-buru. Baik dari Presiden Johan. Sirkulasi bolanya belum terlalu cepat, masih bisa dihentikan. Ini berbahaya. Upaya serangan balik yang gagal dari Adom. 1 menit terakhir di babak pertama. Skor masih 0-0. Neto buang jauh. Menyamping, beruntung saja. 34 detik terakhir, waktu semakin cepat habis. Sepakan selanjutnya, Obai masih bisa tertahan, buang jauh oleh Muhammad Irfan. Kembali Obai kepada Andres Jose Teran. Raka Febianto, Kundo Susterman, Andres Jose Teran. Andres Jose Teran bisa dihentikan oleh Irfan. Ya, di bawah 10 detik belum di babak kedua nanti, tentunya Papage akan kembali bermain dengan 5 orang pemain. Pasangan untuk unggul bisa mencetak gol. Masih terburu-buru Kundo Susterman. Sepakan dari jarak jauh yang tidak efektif. Dan itulah aksi terakhir di babak pertama. Skor 0-0. Masih menyertai kita semua pemirsa, dan kita akan gabung dengan babak kedua namun setelah break yang satu ini.
pertandingan babak kedua, laga terakhir di hari pertama series Kota Metro Lampung sudah kembali dimulai pemirsa. Nah, skor 0-0 masih menghiasi pertandingan antara Papage Famos FC melawan Unggul FC Malang. Seperti yang kita ketahui di babak pertama tadi, bagi Anda yang baru bergabung, King Ali Abedin harus mendapatkan kartu kuning dua kali sehingga harus diganjar kartu merah. Dan dua tim sama-sama belum bisa menciptakan peluang emas sejauh ini. Kali ini jersey merah-merah-merah adalah Papage Famos, sedangkan dengan jersey hitam-hitam putih adalah Unggul FC Malang. Selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air. Ya, Coach Sayan Karnadi masih terlihat belum puas, asisten pelatih tim nasional Indonesia. Adom berikan kepada Neto, masih menyamping sepakan dari Neto. Kundo Susterman kembali ke Kundo Susterman memulai laga kali ini. Serangan Febianto gagal melewati Andi Ejeniano. Rizky Dwiki Obai tarik ke belakang pada Pak Kundo Susterman, kembali terlepas, bola dikuasai oleh Irfan. Under pressure, ini berbahaya. Pak Kundo Susterman memanfaatkan kesalahan dan kelengahan di barisan pertahanan Papage Famos FC dan berhasil membawa Unggul FC Malang mimpin 1-0. Kita saksikan pemirsa, Kundo Susterman dengan begitu tenang bisa mencetuskan bola gawang yang memang sudah ditinggal oleh Muhammad Irfan. 1-0, Unggul FC memimpin atas Papage Famos. Ya, kita akan nantikan bagaimana respon dari Papage Famos. Itu adalah gol yang tentunya akan membuat laga semakin menarik. Mau tidak mau, Papage yang saat ini berada di peringkat 6 juga memiliki misi untuk menambah 3 poin. Sedangkan Unggul, jika berhasil memenangkan laga kali ini dan meraup 3 angka, maka akan menggeser Papage ke peringkat ke-7. Karena kedua tim hanya berselisih 1 posisi saja di papan klasemen. Papage di peringkat ke-6 dengan 17 poin, Unggul FC di peringkat ke-7 dengan 15 poin sebelum laga ini bermain. Tapi memang Unggul FC sudah bermain sebanyak 15 kali, sedangkan Papage sebelum laga ini mereka hanya bisa bertanding ataupun baru bertanding 11 kali saja. Kembali dimulai pemirsa. Ya, Fakulo Susterman yang juga bisa mencetak gol ketika Unggul dikalahkan Kancil 6-2. Kali ini kembali mencetak gol, namun sayang kali ini Rizky Dwiki gagal memberikan umpan kepada Ramadhani Zidani. Juan menyamping sepakan Stefanus Juan Aldianto. Ya,
Wow. Angga Riansyah juga menampilkan performa yang cukup baik kali ini. Ada sepakan neto dari jarak jauh, ditip saja. Dan yang menarik memang pertandingan antara unggul FC melawan Kepagi Famos di putaran pertama pun berakhir dengan kemenangan bagi unggul FC dengan skor 4-1. Laga yang tentunya juga menjadi misi balas dendam bagi Papage sebenarnya. Kali ini ada pemain yang nampaknya berbenturan dengan Muhammad Irfan sehingga mendapatkan perawatan. Yang bernomor punggung 13 itu Bagas Teguh. Benturan di lutut tadi terhadap Bagas Teguh sehingga masih ringis kesakitan. Dan sudah bersiap-siap main dari unggul FC untuk mengisi kekosongan Bagas, yaitu Bagus Himawan. Ya, laga akan segera kembali dimulai pemirsa. Yang ini Jose Terán. Dan bola fair play. Laga kembali berlanjut. Neto kali ini dari Papagi Famos masih menyamping tadi sepakannya coba dilayak oleh Ari Ramdhani. Bagus Himawan, sepakan langsung masih menuntun seorang pemain dari Papagi nampaknya Adom. Ini dia pemain yang pada aruh pertama membela Black Steel FC Papua. Dicuri kesempatan bagi Papage untuk membalas ketertinggalan, namun Hand Freddy tadi gagal menguasai bola. Ramadan Jamaluddin digeser pada Ramadan Zidani. Andres Jose Terán coba melewati Hand Freddy dan oh, Andres Jose Terán kelas bisa menggandakan keunggulan atas Papage Famos dengan aksi indu brilian. Sangat berkelas kita saksikan. Hanferi kalah speed dan sepakannya sangat terukur, akurat, merobek gawang dari Papage Famos untuk yang kedua kalinya di laga kali ini. Unggul FC memimpin 2-0 sejauh ini. Benar, semakin percaya diri unggul FC yang juga memenangkan pertandingan di putaran pertama dengan skor 4-1. Di masa saat itu unggul masih diperkuat oleh pemain asal Thailand yaitu Perapol. Laga yang sama Neto sebenarnya sempat mencetak gol ke gawang unggul, namun lagi-lagi unggul bisa memimpin melalui Andres Terán dan juga Jevin. Jadi Andres Jose Terán sudah dua kali membobol gawang Papage di dua pertemuan musim ini. Raka Febianto cukup solid. Raka masih menyamping, tidak ada support tadi sehingga Raka tidak ada pilihan untuk langsung menendang ke gawang. Ini dia sepakan Han Ferry yang masih tinggi. Obai sudah turun ke lapangan. Mainnya sangat dinamis ketika bermain di atas lapangan. Facundo Susterman harus berhati-hati. Cukup tenang Obai Hasan.
Raka Febianto, paketan kedua dari unggul. Mulai bisa memiliki kondisi yang baik, kesempatan Kovage, namun penyelamatan Angga Ariansyah. Menutup upaya dari Irfan Maulana. Oh, terlepas pemirsa. Ari Ramadhani. Ino pada Irfan Maulana. Ferry. Marcelino. Marcelino Woroy. Ferry kembali. Ari Ramadhani. Masih sedikit terburu-buru meskipun ada sentuhan kali ini. Sepakan dari Marcelino berbuah tendangan sudut. Sudah umpan. Jangan momentum menyerang kali ini. Gulai ke belakang. Muhammad Irfan naik. Tepakan masih menyamping. Upaya Muhammad Irfan membantu serangan. Mulai bergeser pemirsa. Sobai kali ini. Gundor Susterman gagal melewati Marcelino. Oh, dibaca oleh Facundo Susterman. Nolongi Marcelino dan Andres Jose Terán with a bang. Dua kali mencetak gol di laga kali ini dan mampu mencetak brace untuk terus menambah keunggulan. Unggul FC Malang dan merubah kedudukan menjadi 3-0. First time shoot yang sangat mulus. Berhasil mengoyak jala gawang Pavage untuk yang ketiga kalinya. Dan dua gol sendiri berhasil diciptakan oleh Andre Jose Terán. Menyang proses adaptasinya bersama Unggul FC Malang dan juga futsal Indonesia begitu cair. Namanya mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan kali ini. Disaksikan hampir saja bisa mencuri kembali bola. Masih terus bisa kuasai. Joan terhentikan oleh Angga Ariansyah. Ya, tadi kerjasama dua pemain asing. Unggul FC Malang berhasil menambah gol ketiga. Langkah semakin berat bagi Favage Famos. Neto masih kesulitan anak-anak Favage. Joan putar badan. Neto masih menyamping. Langsung ke depan. Gagal disambut oleh Jamaluddin. Adom langsung berputar otak bisa membongkar pertahanan Unggul FC Malang. Oh, tercuri oleh Andres Jose Terán. Berbahaya ini, ada transisi serang. Masih terlepas dan gagal dianjurkan oleh Ramadhan Jamaluddin. Sebuah umpan matang dari Terán masih menyamping. Benar-benar menjadi bintang di laga kali ini Andres Jose Terán yang berusia 24 tahun asal Venezuela. Menyang sempat membela Tigres dan juga Barracas FC di Liga Futsal Profesional Argentina dan sudah memperkuat Venezuela di ajang Copa America Futsal. Kali ini kita saksikan pemirsa. Bagus Himawan, cukup baik. Terlepas, bisa dikuasai oleh Adom. Namun kali ini Neto. Neto! Sedikit terburu-buru dalam menyelesaikan sebuah peluang. Ya memang, di lima laga terakhir, Favage Famos. Mereka bermain cukup kurang konsisten. Setelah menang 3-1 atas Radit pada 12 Februari.
Selanjutnya mereka kalah 4-1 atas Unggul, lalu kalah 6-2 atas Giga FC, sempat menang 4-0 melawan Kancil WHW, tapi juga imbang 4 sama melawan Black Steel FC Papua. Yang menarik, Fafagi ini selalu perform ketika bertanding melawan tim-tim kuat. Kita ingat skor 4 sama pun tersaji di putaran pertama ketika melawan Bintang Timur Surabaya, lalu menahan imbang Black Steel dengan skor yang sama 4 sama, bahkan bisa mengalahkan Kancil dengan skor 4-0. Masih menarik, mereka kalahnya dari tim-tim yang bisa dikatakan selepa ataupun bahkan di bawahnya. Kali ini ruang yang gagal tadi dari Neto. Ramadan Jamaluddin bermain sangat enjoy. Di pertengahan babak kedua, Kapindo Susterman terlepas, berbahaya 3 lawan 2. Intercept yang tepat, namun bola liar kembali dikuasai oleh Neto. Gagal dilanjutkan oleh Irfan Maulana. Sudah terbebas di tiang kedua tadi. Mas membentuk tiang gawang, hampir saja bisa menambah keunggulan. Dua sundulan, kali sepakan yang masih bisa dibaca oleh Angga Riansyah. Tadi sundulan Raka Febianto hampir saja. Nampaknya sudah turun ke lapangan pemain senior lainnya yang bergabung di break season bagi Fafali Famos, yaitu Syahidan Syahlubis. Irfan pada Neto, Hedan Syahlubis, Irfan Maulana diblok saja oleh Fakundo Susterman. Nah, sudut untuk Fafagi Famos FC. Melut terjadi, namun masih tetap belum bisa melewati hadangan dari Angga Riansyah. Kali ini Fakundo Susterman berhasil diamankan oleh Ari Ramdhani. Ari gagal melewati Raka. Fakundo terbebas, one on one. Fakundo membuang-buang peluang. Apa yang terjadi di tubuh Fafagi? Terlalu mudah tim satu ini otak-atik oleh Unggul FC, bahkan tidak ada transisi bertahan dari para pemainnya. Marcelino, Syahidan Syahlubis, Syahidan Syah bisa diblok oleh Fakundo Susterman. Ini berbahaya. Nama Irfan tadi, Magrani, Dadang Prasetyo. Dadang pada Marcelino Woroy. Syahidan Syahlubis berputar, Syahidan Syah gagal melewati Fiski Dwiki. Ali Ramdhani, Marcelino Woroy, ya, Dadang juga gagal melepaskan sepakan yang menuju ke gawang. Ari. Oh, bisa diamankan Fakundo Susterman, cukup tenang dikawal tiga orang pemain, masih terus bisa kuasai bola. Raka bergeser kali ini. Muhammad Obay. Kembali pemirsa, umpan tarik, buang saja oleh
Pergerakan dari Ari Ramdhani. Kembali pemirsa, sebuah kesempatan coba dibangun oleh unggul FC. Bagas sembuh, sudah turun ke lapangan kembali setelah tadi mendapatkan perawatan cedera. Ramadan Zidani benar-benar mendikte permainan bersama Andres Soseteran, bersama Ramadan Jamaluddin. Tampil begitu percaya diri di laga kali ini. Dan setidaknya 4 perekrutan baru dari Fafage. Menjelang putaran kedua berlangsung, sejauh ini belum mendapatkan dan memberikan kontribusi positif. Masih perlu waktu untuk membuktikan bahwa mereka layak didatangkan oleh Fafage. Angkat ke depan, gagal dikuasai dengan penuh oleh Bagas Teguh. Ramadan Zidani, ada seseteran kerja sama 1-2. Ramadan Zidani terus kuasai bola, berikan umpan. Namun nampaknya upaya Jamaluddin diganggu oleh Neto. Hanya berbuah goal clearance. Joan sangat sulit, terus diganggu Stefanus Joan Aldianto, pemain berusia 23 tahun asli Nusa Tenggara Barat, yang merupakan jebolan dari Famos U20. Neto Adom masih cukup kesulitan, lagi-lagi harus terus memutar otak. Oh, salah pengertian tadi, sangat menggambarkan bagaimana permainan Stefani Famos yang tidak biasanya terjadi di laga sore hari ini. Ramadan Zidani angkat, kesempatan Ramadan Jamaluddin, masih Ramadan Jamaluddin, bisa dicuri oleh Joan. Andri Caniago pada Neto, Andi saja bisa dicuri. Upaya 1-2, Andi Saniago masih menyamping, lalu mudah melepaskan sepakan yang tidak akurat. Lalu pemirsa, lagi dan lagi masih bisa dibendung. Coach Andri Irawan sudah mulai lebih tenang nampaknya menjelang akhir pertandingan babak kedua ini. Dan belum ada tanda-tanda unggul FC akan mengkendorkan serangan. Dan kita akan nantikan apakah Fafage akan menggunakan tema power play di sisa laga, karena memang mereka sangat membutuhkan gol. Jika kita ingat di laga sebelumnya ketika Cosmo tertinggal 2 gol lalu bermain dengan power play, seketika ritme permainan berubah dan Cosmo mampu menyamakan kedudukan. Angga Ariansyah berikan bola cepat kepada Facundo. Masih Facundo Fisterman, kali ini Obai. Obai bisa diblok oleh Andri Caniago. Come on.
lagi dan lagi, masih menyamping. Sepakan dari Obai. Oh, cukup terbebas kali ini Irfan Maulana. Menampaknya wasit masih belum memulai laga ataupun harus diulangi. Ya, wasit menjalani tugas beratnya di laga terakhir kali ini. Kartu kuning dikeluarkan, kita belum lihat apa yang terjadi di laga kali ini. Apakah kesalahan pergantian pemain? Tapi nampaknya tadi Dadang Prasetyo yang mendapatkan kartu. Betul. Eto balik kuasai bola. Lepas, ini 2 lawan 1 berbahaya. Obai masih bisa dihentikan oleh Muhammad Irfan. Kembali Obai. Ruth Rengsek masuk dan lagi-lagi. Itu benar-benar cepat dan lincah pergerakan Obai. Masih mudah diamankan. Makan dari Saidan Shalubis tadi. Leon, kesempatan terbuka tetap untuk unggul. Anderson Seteran. Di bawah 5 menit kali ini. Apa dia masih tertinggal 3-0? Jadi laga esok hari ada 4 pertandingan yang juga Anda bisa saksikan di MNC Sport Channel, di K Vision, Vision Plus, MNC Play. Ada 4 pertandingan di mana laga pertama akan menyajikan pertandingan antara Pelindo melawan Sadakata. Dilanjut di pertandingan kedua ada Unggul FC Malang melawan Cosmo. Lalu ada Favage melawan Giga FC. Dan ditutup oleh pertandingan antara Halus melawan Bintang Timur Surabaya. Balik pemirsa, Andres Jose Teran, Ramadan Zidani terus coba menguasai bola selama mungkin. Andres Jose Teran diganggu saja oleh Dadang Prasetyo. Ramadan Zidani kerjasama dengan Obai namun diganggu ataupun Bagas Teguh tadi. Neto kali ini tepakan langsung yang masih bisa dihentikan oleh Bagas Teguh. Neto, Stefanus Joan, coba mengurung pertahanan dari Unggul FC Malang. Berbahaya, berbahaya namun masih menyamping. Beruntung saja
tidak berhasil menjadi gol setelah Ramadan Jamaluddin tadi melepaskan sepakan dari jarak jauh. Skema power play mulai ditampilkan, tapi sejauh ini belum berjalan maksimal. Timeout nampaknya coba dimanfaatkan oleh dua tim untuk memberikan adjustment terhadap skema dan taktik lawan masing-masing. Laga kembali dimulai pemirsa. Di 2 menit terakhir pertandingan babak kedua. Adom pada Ari. Kembali Adom. Terus siap-siap untuk mengurung pertahanan dari unggul FC Malang. Masih sangat fokus untuk bisa mengincar 3 poin. Kembali Ari. Syahidan Shalubis. Syahidan Shalubis! This is the man. Sang pivot yang memang sudah teruji kualitasnya, kita saksikan. Epping satu kali, cari ruang tembak dan melepaskan sepakan yang benar-benar deras. Bisa mengincar area kosong dan gagal dihentikan oleh Angga Ariansyah. Game on kali ini, Pavage 1, unggul FC masih memimpin 3. Kudo, tidak terlalu kencang tadi bola. Dan semangat para pemain dari Pavage kembali hadir setelah Syahidan Shalubis mampu cetak gol. Teran berputar. Masih Andres Jose Teran. Aksi individu harus berhati-hati. Kembali memainkan power play. Coba kiri gol tambahan di 1 menit. Meskipun di 1 menit sisa waktu permainan. Adom. Joan. Masih Adom. Oh, kesempatan. Joan masih bisa dihentikan dan membentur Mister Gawang. Upaya Syahidan Shalubis
Sayang sekali. Peluang untuk bisa makin memperkecil ketertinggalan gagal. Dimana sepakan Syahidan Syah tadi masih sedikit terlalu tinggi. Ini dia. Mendapatkan bola rebound hasil tendangan Johan dan Mister Gawang masih menjadi penyelamat unggul FC Malang. 29 detik terakhir. Ya, laga debut bagi Adom. Syahidan Syah Lubis, Marcelino dan Henferi di putaran kedua bersama Fafage ini nampaknya harus diakhiri dengan cara yang pahit. Facundo Susterman gagal kuasai bola, terlepas. Ya, tidak terlalu jelas tadi Andri Caniago. Angkat ke depan, masih bisa dihentikan oleh Andi Caniago. Dan ternyata benar saja, bagaimana unggul FC Malang bisa memaksakan Fafage Famos pulang dengan skor 3-1 untuk keunggulan unggul FC Malang dan berhak naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara. Itulah pertandingan laga keempat. Dan terima kasih telah setia sejak jam 10 pagi tadi hingga akhir laga ini. Besok masih ada 4 pertandingan. Dan akhir kata, saya Ibam Hariri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam olahraga.